Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman sahabat Muslim 78 Channel. Pagi hari ini kita berada di loket perwakilan PMTO kembali ya, di hari Minggu tanggal 10 Desember 2023. Ini loket PMTO. Nah, jadi PMTO ini terus tambah unit ya teman-teman. Jadi tambah unit, walaupun unitnya second atau X lah ya, X pariwisata, namun PMTO tetap ini ya, konsisten. Jadi tetap melayani jarak jauhnya Banda Aceh, Bandung, Solo ya teman-teman. Ini paketnya lumayan. Itu juga penumpang ada di istirahat di apa, di loket perwakilannya. Ini krunya ya, kru sama drivernya ini. Udah siap pasang Pak ya? Bongkar dulu. Sebelum bawa ini bawa apa Pak? Gak lama PMTO. PMTO juga? 8 tahun. Naik punya siapa kemarin bawa? Oh, banyak tuh punya orang Karo. Pindah-pindah ya. Tapi di PMTO terus Pak ya? Iya. Ya, 28 tahun. Pak apa Pak? Hah? Wayeng. Pak Yeng udah 28 tahun di PMTO ya teman-teman. Nggak ada kuncinya, nggak pas. Sepati Star. Jadi kata Pak Yeng tadi ya, nanti tuh unitnya ini akan dicat livery-nya PMTO ya teman-teman. Nah, kemungkinan juga nanti platnya dirubah menjadi BL. Ini Pak yang ini udah 28 tahun di PMTO. Ini ganti-ganti terus untuk pembawaan unitnya. Ganti-ganti toke ya. Nah, ini katanya yang punya orang Banda Aceh. Dia beli 170 juta ya teman-teman, kondisi kayak gini. Ada juga perbaikan di Bandung, sudah perbaikan mesin sudah. Ini mungkin belum sempurna sekali kemarin perbaikannya, jadi ada yang putus ini. Nah, tali apa ini putus. Jadi perbaikin dulu sebelum berangkat menuju ke Banda Aceh. Ini krunya ini udah senior semua ya. Baik dari mekaniknya maupun dari drivernya, Pak Yeng udah senior. Itu seatnya 40, jadi belum diganti, masih seat pariwisata ya, masih 40 seat. Ada toilet. Ini kayaknya catnya ini baru siraman juga ya, baru disiram juga kayaknya ini, warna hitam. Ini kelihatan nih ditimpa nih kayaknya nih. Tapi lumayan mantap, untuk dalamnya masih oke ini. Masih keren. Seatnya bagus. Nah, kita nggak enak masuk ke dalam ya, karena penumpangnya pada di luar semua. Yang beli alat sudah datang. Jadi tadi malam trouble ya, jadi nunggu siang dulu ya teman-teman. Nunggu tokonya buka baru bisa di, iya bang, baru bisa diperbaikin. Udah buka pagi-pagi gini? Oh, ada khusus ya? Ada langganan. Ada langganan. Itu aku bilang masih jam segini udah buka. Apalagi jam 8 lewat. Iya, jam 8 jam 9 kadang. Jadi kalau loket-loket ini punya relasi tersendiri ya teman-teman.
Ini punya relasi tersendiri khusus untuk alat-alat mobil ini ya. Ini walaupun kondisi misalnya hari Minggu gini masih pagi-pagi, ya mereka bisa kondisikan untuk buka. Jadi udah ada kerjasama lah istilahnya ya. Ini kalau mau nunggu jam 9, jam 10 lama juga ya. Ini udah jam 7 lewat dikit udah ada ini, udah buka. Ini lumayan. Bisa menghemat waktu ya, teman-teman. Wah, Sinar Jaya. Oke teman-teman, jadi ini PMTO Black ya, PMTO baru. Ini akan direparasi dulu. Ini dibongkar pasang tali kipas atau apa ini. Mungkin sebentar lagi akan lanjut lagi menuju ke arah Banda sih. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton dan like. Dari loket perwakilan PMTO Palembang, Minggu pagi, tanggal 10 Desember 2023. Saya Mesir Tujuh Lampanya, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bumi Sriwijaya.